ini punggungnya ini bahaya, bisa ngejepit. Ah betul. Ya. Ya. Coba kasih, nah, kasih apa ya? Ini aja nih. Ayo deh. Nah, ini contoh. Nah. Ini kalau kita taruh, tetap tuh, ya. Jadi hati-hati. Lihat nih, tuh. Ini kalau tangan masuk sini, insya Allah rasanya kayak kejepit kumbang. Pasti rusak. Malam kedua. Oh, lampunya lah. Barusan agak sedikit gerimis sebelum maghrib. Alhamdulillah. Ternyata cuma sebentar. Jadi sambil nunggu berangkat nanti malam, kita nyalain lagi untuk lihat lagi keindahan kupu-kupu di malam hari ini. Oke. Sudah setengah jam dinyalakan. Mulai ada kumbang yang datang. Kumbang-kumbang yang datang. Sini, sini, sini. Nih kumbang betina, kawan-kawan. Namanya apa kalau sini, A? Itu Monon. 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 Monon itu menonjol kalau enggak salah. Kokasus spot itu betinanya. Kokasus. Susah ngambilnya, Ambilnya gimana, Ya, gitu. Nah, ini punggungnya ini bahaya, bisa ngejepit. Ah, betul. Ya. Coba kasih, nah. Kasih apa ya? Sini aja nih. Ayo deh. Nah, ini contoh. Nah. Ini kalau kita taruh, tetap tuh, ya. Jadi hati-hati. Lihat nih. Tuh. Ini kalau tangan masuk sini, insya Allah rasanya kayak kejepit kumbang. Oke. Kemarin jantannya bedanya sama kalau yang apa? Kan saya bilang kemarin kumbang kelapa ya. Kelapa, ternyata beda. Kalau yang kelapa itu cuma 2. Nah. Tapi kalau yang kemarin itu 3, kawan-kawan. Nah, di atasnya 2, bawah 1 ya kalau salah ya. Nah, kalau yang kelapa itu 2, tapi namanya sama-sama bangbung ya. Bangbung juga. Oke. Ini yang female-nya. Belum pada datang. Mungkin sayapnya pada basah. Dan kita prepare singkong rebus untuk bekal di jalan. Kemungkinan karena nanti kita sambil herping, mungkin bisa sampai rumah bisa agak lama lah ya. Bisa 2 kali lipat. Berangkat ke sini. Siap Bang Nyepri? Siap. Siap. Aduh. Bapak udah batuk-batuk. Nemenin saya batuk-batuk. Singkong rebus ala Gunung Halimun. Mantap. Mantap. Apa ini, Ak? Itu kumbang. Kumbang ini apa namanya? Oh. Kumbang. Ih. Namanya apa kalau sini? Kalau di sini kuaci. Kuaci. Cukup pas ini. Dia cepet ya, Ayah? Jepit, coba sih mana, awas nih. Ih, kirain itu apa? Bukan, Scorpio apa? Lajengking. Mana coba ada? Dia agak gedean. Jepitnya dia. Oh, dia jepitnya agak gedean. Ayo bang, ayo bang. Nah itu udah boleh deh, ujungnya deh. Gue nggak beri kupas dulu. Bisa. Coba ngetes doang. Oh takut dia. Harus diprovokasi dia, diganggu-ganggu. Nah. Enggak bau kali kalau itu. Harus tangan. Coba. Terus bawah.
Gak mau, dia bersahabat berarti. Dia jepit ya ayah? Iya. Oh bagus. Lumayan juga kalau nggak jepit. Lumayan. Cakep. Coba pakai korek itu. Oh tapi nggak mau dia. Nggak mau. Emang lagi baik kali. Emang lagi baik ya. Jadi ke tangan beda lagi ya? Beda lagi kalau pakai tangan. Wah ini juga bagus kawan-kawan. Aduh, cantik sekali. Tuh ya. Nah ini kalau di tempat saya namanya apa nih, A? Dalam pojok GT. Kalau itu cicir itu kalau di daerah saya sana, katanya kalau masuk rumah bawa penyakit katanya. Ini juga. Wah, apa itu? Hampir sama juga. Itu ada tuh di topes. Oke. Nih, belalang tapi bentuknya lucu ya. Ini belalang apa ya? Gak tahu tuh namanya. Cakep tuh. Hutan aja lah. Belalang hutan aja lah. Sama tadi ada satu nih, kumbang kayak tadi yang jepit, cuma dia hitam, yang masih di kelasnya. Bang, bung lah. Ya. Iya. Warnanya hitam. Ada. Balik ya. Kakinya. Tuh. Wah. Ini namanya apa, kumbang apa? Wah. Capit kebo namanya. Oh, capit kebo. Capitnya kerbau. Oh. Bagus banget. Aduh. Oh ini lucu. Wah. Ah, kupu-kupu bagus, ah. Kupu-kupunya bagus banget. Tuh. Cantik sekali nih. Keren ya. Sayang. Handphone saya baterainya udah habis. Oh, ini ada congcorang ya, biasa ya. Tapi warna hijaunya bagus. Hijau muda. Ada lagi yang unik. Ini congcorang apa ini namanya nih? Hei. Congcorang kuncup. Congcorang kuncup. Dari jatuh tadi dia, balik lagi. Oh. Duh. Lucu. Tangannya ngelipet. Bagus ya. Ini. Oh, dia makan serangga? Iya. Oh, dia lagi makan. Dia makan serangga dia. Coba kasih. Oke. Jam tepat seperti janji jam 9 malam. Kita pulang ya, Ayah. Iya. Karena kupu-kupunya jenisnya yang datang ya ini aja sama kayak kemarin. Kemungkinan yang dari jauh itu belum pada datang ya, Ayah. Pada datang. Karena di sana tuh gunung, jauh banget. Jadi yang besar-besar biasanya 3 hari dia baru sampai, 3 hari 4 hari. Berarti kita sekarang pulang aja ya, Ayah. Iya. Sambil herping di jalan. Iya. Lihat-lihat satwa lah malam hari. Oke, jadi sekarang kita bongkar tenda dulu. Terus nanti matiin lampu. Kita lanjut berekspedisi di malam hari. Cuma ini baterai terakhir sampai mati aja, nggak tahu di mana nanti matinya ya, mohon maaf. Oke, perjalanan dimulai. Kita pulang sekaligus herping, cuma kayaknya agak kurang kelihatan ya brother, karena sedikit berkabut. Oke, ini serangga kecil yang suaranya kenceng banget. Belalang apa, gak tau namanya. Apa namanya?
Enggak tahu juga. Karena namanya enggak tahu. Gagal. Tadi ada burung. Cuma kabur dia. Oke, brother, jadi ada apa namanya tuh? Waduh. Di ranting yang sana. Ini apa namanya itu? Belalang kepala apa? Oh, nempel. Oh, belalang salak ya? Ini sebentar. Op, tahan. Oke. Kita ambil. Dia enggak terbang ya? Terbang. No. Ya, kepalanya kayak salak. Boleh putusin tolong, A. Putusin. Nih, A. Ini. Ini yang di atas ya. Ini. Nah, di situ, ha. Buka belum? Nah, wah, jatuh. Nih. Dan ini kalau gigit juga ternyata lumayan ya, ya. Masih? Lumayan. Nah. Kalau gigit gimana, bahaya? Lumayan. Ada ininya luka lah gitu. Oh, gitu. Terus kita kalau mau ngambil gimana? Ininya. Oh, ini bagian atas. Bagian atas. Oke. Buat taman koleksi. Kayaknya kita ambil, karena kemarin kan kita enggak ngambil ya. Oke. Siap. Siapkan tempatnya. Tempatnya kita pakai plastik aja, nggak apa-apa. Oke, jadi yang ini kita bawa buat taman koleksi. Ada Phyllium tapi masih bayi. Phyllium belalang daun mana ini? Sebentar, kita lihat dulu mana ini. Oh iya, masya Allah. Aduh, kelihatan aja ya. Nih. Sebentar, kita ambilnya dari sini. Tuh. Kelihatan gak kawan-kawan? Boleh, ya. Ini taruh di ini aja. Penangkaran kan, Phyllium semua kan? Iya. Kita tik aja di sini. Jatuh gak kira-kira? Iya. Oke. Kok jeli matanya? Sebentar. Makanya, segini kecilnya loh. Itu jadi stick tuh. Stick itu biasa. Nih, coba tolong senterin, Ak. Nih ya. Warna coklat lagi. Warna coklat bagus ya ini ya? Bagus. Nanti kalau udah gedenya itu bagus, keren. Oke, ini masih bayi. Jadi bentuknya kayak daun, belalang. Nih, simpan, A. Ya, okay. Mana stick tadi? Di atas. Di atas. Kelihatan nggak? Nggak. Rasanya kelihatan. Stick, oh iya. Tuh. Nih ya. Di pas itu aja. Atau belalang tongkat. Biar nggak ini. Itu buat itu. Tapi kemarin kita sudah ambil. Buat penangkaran, jadi ini nggak usah ya, ayah? Itu nggak usah. Nggak usah ya? Oke. Okay. Ini mau nambahin ini. Taruhnya dulu. Ini adalah para pemburu serangga. Para pemburu serangga. Luar biasa. Sekarang baru jam, lihat, jam 10 malam ya, jadi sudah 1 jam perjalanan. Bapak udah di depan aja tuh. Oke, kita lanjut. Apa? Kodok? Mau dipotong, saya potong putih. Masa? Wih, kepalanya gede banget ya. Iya. Biar aja. Apa mau gimana? Enggak tahu set kandangnya sih dia. Oke, setup-nya ya. Iya. Dia tuh air apa darat? Darat lah. Darat. Ya. Oh, diem aja. Sakit. Enggak. Oh, sakit. Tapi, hah? Sakit. Enggak, dia kena cahaya. Karena kena cahaya. Itu sih sebenarnya. Ih, bagus ini. Ambil. Apa ini ya? Kalau saya pikir ini. Wih, cuci sore. Oke. Ketemu lagi. Apa, Bang? Stick. Wah. Wah, ini baru. Cakep. Ayo, kalian tahu enggak mana sticknya? Coba. Nih. Seperti kayu. Nih, dia sebenarnya terbang enggak sih, ya?
Enggak. Gede banget. Gede banget loh ini latih. Nih. Oh, sayang, sekitar satu hilang. Oh gitu. Ini sekitar 35 sentian. Mana hilang kan ada 1 2 3 4 kaki. Ada harusnya ada 6. Yang atasnya hilang satu. Oh gitu. Oh iya, di sini 2 ya. Cakep nih, taruh di itu. Terbang enggak sih dia? Enggak. Oh enggak. Terbang. Penangkaran nih itu, Min. Iya, taruh di penangkaran bagus, Ah. Ya udah bawa. Iya. Langsung ambil. Oke. Ambil ini dulu. Cari dulu. Cari daun dulu. Oh, cari daun. Jeli ya, Bang. Gede banget nih. Oke, jadi ini yang disebut belalang tongkat. Dia ukuran paling besar sampai berapa atau enggak? Sampai 40 sentian. Oh, apa ya? Berarti kaki ke kaki. Oh, gitu. Oke, silakan, Nak. Oke. Itu ada apa? Ada lagi. Rilis ya. Cakep ya. Oke. Gelap banget ya, bisa kelihatan di kamera. Sekarang jam 10:30. Persis 10:30. 1 jam setengah perjalanan. Ngeret gak suaranya? Suaranya horor ya. Tapi hutan Gunung Halimun ini cukup bersahabat. Sejauh saya di sini ya baik-baik saja. Tetap berdoa ya, tapi ya masih banyak kutu-kutunya ini. Kutu. Oh, itu yang tadi di sana bukan? Bukan, lain lagi. Oke. Ini Aegis. Ini masih banyak kutu-kutunya nih, lihat. Kutu-kutu. Kutu hamanya dia. Kalau dipegang dia kayak mati. Pura-pura mati. Padahal mau gigit. Nah, itu gigit. Oh iya. Lumayan kenceng banget gigitnya. Lama. Kalau ya kita pegang, pura-pura mati. Kalau kita taruh yang agak bawah. Gitu. Cep. Lucu ya? Lucu. Oke. Aegis. Kita lanjut. Oke, brother. Jam 12:04, jadi sekitar 3 jam. Hampir 3 jam kita sudah berjalan. Ini udah ada setengah perjalanan belum, Pak? Iya, udah. Ada ya? Kita putuskan kita untuk istirahat dulu. Ngopi, untuk bikin ya kopi atau bikin Indomie lah. Jadi kita istirahat dulu ini. Ini namanya tempatnya apa ini, Pak? Citarik. 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 Citarik 2. Dah, kameranya kemana? Oke. Ya udah. Kita istirahat dulu di sini. Kita keluarin kompor dan lain-lain. Di pelabang masih hidup dia. Oh iya, capitan. Ya, kasepuhan pertama. Kasepuhan. Belum ngantuk, Pak? Belum. Bapak udah jam 12 malam belum bobo, Bapak. Gara-gara nemenin ini nih. Bang siapa? Hah? Bang siapa, Pak? Namanya, Pak? Jepri. Kirain Bang ini. Bang keliling. Bang keliling. Bang keliling. Jadi saya masuk aja. Oke. Oh, nih. Nih. Masih di hutan Belantara. Enggak kelihatan apa-apa ya.
Silakan. Yuk, 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 yuk. Kita habiskan. Nanti kita ambil air karena air habis. Sudah dengar suara air. Nanti kita ngopi lagi di sana. Yang pas ada owa itu ya. Oke. Jadi kita makan mie campur singkong. Ini cuma ada di Halimun saja. Kita oh kan kalah restoran Jepang mah ini mah. Enggak ada papanya. Mantap jiwa. Oke, biar kuat menghadapi dunia. Endol. Oh, itu ya. Bagus ya. Terus, ah, senterin, bantu senterin coba. Cakep sekali coraknya. Ini masih kecil ya tukangnya ya? Ini masih kecil. Bayinya. Coraknya bagus ya? Beda ya, kayak yang di kota. Jauh, jauh, jauh. Kalau sana kan merah totalnya. Badannya ya kayak coklat gitu. Ini hampir kayak biawak ya? Hampir, ya. Hampir mirip. Oke. Kita masih lanjut naik. Ini sudah jam 12:30 kawan-kawan. Tengah malam di tengah hutan. Di Gunung Halimun. Napas aja udah keluar uap. Dari tadi sih, dari jam 8. Jadi malam ini lebih dingin daripada malam kemarin. Oke kawan-kawan, akhirnya kita sudah mau mendekati apa namanya itu? Ya perkampungan lah ya. Tapi jarak dari sini ke rumahnya Bang Gunawan mungkin sekitar 30-40 menit kali ya. Kalau untuk saya, kalau untuk dia mungkin 15 menit. Ya, karena tadi kita perjalanan lumayan melelahkan. Tuh, sekarang kalau kalian lihat sudah jam 2:30 pagi, ya kan? Jadi sudah hampir 5:30 kita melintasi tadi dari Gunung apa tadi namanya berarti ya? Citelemeng. Citelemeng ya. Jadi di Gunung Halimun itu ada namanya daerah Citelemeng. Sampai sini, sampai rumah berarti hampir sekitar 6 jam. Oke, sudah lihat kan tadi satu apa aja yang kita temui di jalan. Alhamdulillah tidak ada insiden, tidak ada apa-apa. Cuma sepertinya di sini hujan, jadi tanahnya licin, baterai sudah habis si senter ini. Jadi udah sempoyongan jalannya karena ngantuk juga. Oke, nanti kita kapan-kapan kita kesini lagi, kita explore lagi. Mudah-mudahan kita lebih beruntung ketemu binatang-binatang yang lebih unik-unik lagi, khususnya serangga, karena Bang Gunawan sama bapaknya Pak Oding ini sudah bergelut di serangga udah lama gitu ya. Jadi mungkin kita lebih ke serangga aja. Dan ular pun kita malam ini sama sekali tidak menemukan satupun ya, ayah. Tidak ketemu ular, alhamdulillah, apa babi atau apapun nggak ketemu. Jadi ya apa yang saya videokan itu yang saya ketemukan. Ya udah, jadi sepertinya karena sebentar lagi juga udah sampai, video ini sepertinya cukup sampai di sini dulu kawan-kawan. Terima kasih sudah mengikuti saya sampai sejauh ini. Video ini pasti panjang banget. Terima kasih yang udah nonton sampai selesai. Semoga sehat selalu, banyak rezekinya. Jadi sepertinya video kali ini cukup sampai di sini aja. Sampai ketemu di video saya yang berikutnya. Salam rong se-Indonesia. Ayo di chat, dicek. Enggak ada dapat chat. Bapak udah ngantuk nih, Bapak nih. Ngantuk ya, Pak? 5 watt.
jam 3 pas setengah jam. Hancur. Makin kerasa ya bekas tanaman itu. Oh ya. Pulang. Terima kasih.